Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget mau merekomendasikan power bank, okay? Jadi ini suatu inovasi baru dari Sniper Indonesia yang kemarin baru launching di awal tahun 2019, yaitu pada bulan Februari 2019 kemarin lah ya pokoknya. Itu kebetulan Mbak Gadget diundang untuk menghadiri launchingnya. Dan kali ini Mbak Gadget akan memberikan informasinya kepada kalian, power bank seperti apa yang dihadirkan si Sniper Indonesia ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, share channel YouTube Gadget Empire. Pasti sudah lihat di meja Mbak Gadget ini sudah ada 3 jenis power bank, yaitu ini power bank yang aman buat dipakai atau masuk ke kabin pesawat, yang ini power bank 1050 mAh, dan ini pasti kalian penasaran ya sama ini, dan ini baru pertama kali di review di Indonesia dan satu-satunya di channel YouTube, yaitu channel YouTube Gadget Empire. Ini adalah power bank ya, ini power bank tapi ini home, jadi ini bisa buat di rumah. Jadi kalau mati lampu itu ini bisa menjadi salah satu alternatif pasokan listrik di rumah, seperti genset, mini genset gitulah. Oke, nanti akan kita bahas. Mbak Gadget mau bahas Sniper yang friendly use to cabin pesawat. Harganya ini Rp249.000. Kalian bisa lihat di Tokopedia. Dan ini dia sudah quick charge dan power delivery. Kayaknya itu sama aja sih ya. Jadi ini 10.000 mAh. Ini bisa dibawa ke kabin pesawat. Kenapa? Karena dia di sini udah ada logo flight friendly. Jadi ini udah nggak perlu ngotot-ngototan lah ya di pesawat atau di bandara kalian untuk bawa power bank, karena di sini sudah ada logo flight friendly. Power bank nggak boleh bawa ke kabin. Kalian tinggal tunjukin ini aja. Ini udah aman banget buat dibawa ke kabin pesawatnya. Dan mungkin sebaiknya ya, ada juga nih masukkan aja ya. Ada juga ini buat setidaknya si Sniper itu menyediain kertas segini buat informasi ke petugas pesawat bahwa power bank yang ini itu udah aman dibawa ke kabin pesawat. Selain dia flight friendly, dia juga udah stylish banget dan aman dibawa kemana aja. Kenapa? Karena dia udah ada boxnya seperti ini. Jadi itu udah stylish banget ya. Nih, jadi udah dilengkapi dengan box. Kalau di luaran itu box-box kayak gini itu bisa ya 50 ribuan lah ya satunya. Nah, perlengkapannya itu ada boxnya yang seperti ini. Terus nih kartu garansi. Oke, garansinya 18 bulan loh. Oke, garansi 18 bulan dan juga dilengkapi juga dengan pocket lagi biar dia aman tuh. Nih ada pocket lagi di dalam boxnya. Terus ini kabelnya micro USB. Jangan takut untuk lampu indikatornya, dia tetap ada ya. Jadi dia bukan lampu lagi, jadi dia udah LED. Jadi dia ada angkanya itu, ini 98%. Oke, berarti masih ada powernya itu sekitar 98% di dalamnya. Oke, ini dia Sniper yang flight friendly. 10.000 mAh. Kita lanjut ke power shoot 10.050 mAh. Oke, bedanya apa nih sama yang ini? Nah, kalau yang ini belum support power delivery. Terus dia juga tidak ada untuk USB Type C. Tapi dia udah flight friendly juga. Nah, kalau kalian tidak butuh power delivery dan quick charge dan hanya menggunakan USB micro USB, kalau aku sih milihnya yang ini aja karena dia lebih murah dan harganya itu cuma Rp199.000. Kalau yang ini kan Rp249.000. Nah, sudah flight friendly juga.
Nih, di sini ada logo Frame. Tapi, oh bukan tapi. Dan juga dilengkapi dengan lampu indikatornya sama. Nah, bedanya ini di depan, yang kalau yang tadi kan di samping sebelah sini. Itu doang. Kalau masalah untuk dia bisa masuk ke kabin pesawat atau enggak, ini sudah support dua-duanya. Dan garansi tetap 18 bulan. Jadi, ini sebenarnya sesuai kemampuan kantong aja sih. Oke, selanjutnya Mbak Gadget udah penasaran banget sebenarnya dari kemarin ini udah dikirim dan pengen nyoba banget. Sayangnya ini belum mati lampu di rumah Mbak Gadget. Jadi Mbak Gadget belum nyoba sih sebenarnya si sniper yang segede gaban ini. Oke, ini dia berapa watt ini? Oke, keterangannya di sini adalah ini adalah Sniper Power Home 40.800 mAh UPS power bank. Kapasitinya ini 3,7 volt 40.800 mAh. Output powernya 150 Wh. AC outputnya 230 volt sampai 240 volt 50 Hz dan DC outputnya 12 volt 5 ampere. Type C output itu 5 volt 20 ampere 65 W max. USB output 5 volt 3 ampere 9 volt 2 ampere 12 volt 1.5 fast charging 5 volt 2.4 ampere. Nah, yang uniknya lagi kalau kalian butuh colokan buat laptop, PC itu di sini ada kayak colokan gitu. Dan satu lagi nih, aku punya pengalaman banget waktu aki mobil sohak. Jadi mogok tuh. Nah, di sini bisa loh untuk jumper si mobil, aki mobil. Tuh, di sini ada untuk jumper aki mobilnya. Dan juga disediakan untuk aki jumper ya. Serius, aku pernah bermalam di PIM 2. Itu gara-gara aki mobilku nggak bisa nyala. Jadi ini caranya gini. Yes. Hah? Serius? Aku takut kesetrum nih nyobainnya. Ini pokoknya tinggal dicolokin ke sini. Aku takut kesetrum. Pokoknya begitulah ya. Kalau listrik-listrik kayak gini aku takut kesetrum beneran. Pokoknya beginilah. Tuh ini di colok begini, terus nanti kalian tinggal jumper. Nih aku nggak nyolokin, aku takut, bener. Takut kesetrum, cung langsung rambutnya. Banyak banget port-port yang disediakan di sini. Ada USB Type C, USB 5 volt. Di sini USB 5 voltnya itu ada dua dan ini. Oh, dia nggak bakalan kesetrum kalau nggak kita klik. Oke, untuk ngecas si power home ini kita juga udah disediakan adaptornya. Dan untuk mengecek lampu indikatornya juga ada. Untuk mengecek kesediaan daya listrik di power home ini ada lampu indikator di sini. Oke, menurut aku ini satu inovasi baru yang dikeluarkan si Sniper, karena kalau kalian bawa genset kemana-mana itu kan nggak efisien banget, atau bawa UPS kemana-mana itu berat banget. Aku ada sih UPS itu pokoknya berat banget. Dan kayaknya ini lebih praktis untuk dibawa kemana-mana kalau misalnya kalian ya berpergian keluar kota pakai kendaraan pribadi ya. Nggak mungkin juga pakai pesawat karena ini otomatis bakalan dilarang masuk ke kabin ya. Jadi kalau aku sih menyarankan ini disediakan di mobil aja. Kenapa? Karena kalau kalian yang mobilitasnya tinggi, yang bekerja di mobil atau dimanapun kalian inginkan, itu nggak perlu lagi susah-susah cari colokan listrik, ya kan? Dan ini juga Mbak Gadget sarankan untuk di mobil, karena apa? Karena ini bisa untuk ngejumper mobil. Oke, itu aja yang bisa Mbak Gadget sampaikan di rekomendasi gadget kali ini, yaitu powerbank dari Sniper yang memiliki inovasi terbaru di tahun 2019 ini. Oke, nanti kelima powerbank ini 5 ya, kalau power home-nya enggak, karena Mbak Gadget butuh buat di mobil jaga-jaga. Secara cewek bawa mobil sendiri, nyetir tiba-tiba akinya soak.
kayak kemarin lagi ya kan, bermalam di PIM jadinya. Ini nanti akan bagi gadget giveaway buat kalian para gadget lover. Caranya nanti kalian bisa kepoin Instagramnya Gadget Empire ID. Jadi di situ syarat ketentuannya nanti akan Mbak Gadget share di Instagram. Oke, jadi ini rencananya nanti Mbak Gadget akan giveaway di channelnya Ade Giveaway. Jadi nanti pokoknya syarat dan ketentuannya akan Mbak Gadget share di feed-nya Gadget Empire ID Instagram ya, Instagram. Jadi kalian wajib follow dulu Instagramnya Gadget Empire ID. Kritik, saran, komentar masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Oke, jangan lupa untuk tetap klik thumbs up, subscribe, share channel YouTube Gadget Empire. Sampai ketemu di rekomendasi gadget berikutnya. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi. Dadah!